Bilang, Wak. Oke, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya yang sukanya jalan-jalan di kawasan industri Cikarang. Ini sekarang saya sedang berada di kawasan industri MM. Di depan saya adalah PT Honda. PT Honda sendiri itu terbagi menjadi beberapa plan ya. Ini PT-nya sangat besar dari sini nih. Terus lurus sampai yang putih-putih itu yang ada torannya sampai ke depannya lagi. Sangat luas. Kondisi jam 4 ini sebentar lagi karyawan pada pulang. Kawasan industri MM sendiri sangat rapi dan bersih ya. Oke, kita akan muterin kawasan MM, terutamanya adalah kita melihat pabrik AHM. Kita ini hanya office-nya saja. Kalau untuk produksinya ada di samping toren itu. Samping sana itu ada manufacturing. Dan di jalanan sendiri itu sudah siap berjejer mobil mengangkut motor, pastinya motor Honda ya. Nah, itulah teman-teman pabriknya. Pabriknya sangat luas. PT AHM nanti kita coba muter. Dan ini di samping kiri parkiran motor, lihat banyak batu. Nah, ini unit-unit motor Scoopy ini. Ini adalah masjid, apa namanya, masjid MM. Masjid MM. Kalau sore hari ya begitu rame. Kemudian samping masjid ini SMK Industri. SMK Industri. Di sini biasanya juga banyak lowongan kerja ya di SMK Industri. kawasan yang
boleh dibilang sangat rapi dan juga bersih. Keluar lagi, dia masih kosong. Waduh, langsung ngacir bos. PT AHM Astra Honda Motor. Di depan pintu keluar dan pintu masuk karyawan itu lagi pulang, ada Pak security-nya. Hei Pak, adalah karyawan AHM. Sangat ramai nih ya, karena tepat jam pulang. Untuk teman-teman yang baru lulus SMK ataupun sederajat, saya doakan teman-teman bisa masuk kerja di PT Astra, karena tentunya gaji yang besar, kemudian tunjangan, ada bonus tahunan, tunjangan makan, tunjangan transportasi. Maaf ya teman-teman, itu suaranya agak terganggu karena banyak sekali motor dan mobil itu lagi muat motor. Begini kondisinya kalau lagi jam pulang, sangat ramai. Di samping kiri mobil khusus pengangkut motor berjejer rapi. Ini adalah office PT AHM. Ini office-nya saja atau kantornya saja, tidak ada pabriknya. Bisa teman-teman bayangin sendiri kalau kantornya aja segede ini ya. Oke, sampai berjumpa lagi di PT AHM selanjutnya. Berjejer rapi, ini yang masih kontrak di dekat sini. Di belakang ini ada kontrakan. Kemudian di depan masih ada lagi mobil yang udah siap mau berangkat. Biasanya ini ke luar kota, daerah Jawa, Jawa Timur, dan lain-lainnya. Di sini ada kontrakan samping kiri. Di depan ada mobil PT Diamond S. Info buat teman-teman bahwa di Cikarang sangat terkenal dengan kawasan industrinya. Ada banyak sekali kawasan, salah satunya adalah kawasan MM 2100.